Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UHJ Banjar, sahabat-sahabat UKJ Banjar juga. Kali ini saya akan kembali berbagi hasil eksperimen lagi ya sahabat-sahabat, dan eksperimen kali ini adalah atas dasar pertanyaan sahabat UHJ Banjar yang menanyakan apabila sapro-sap, saling soprep dan tabrakan di tengah jalan, artinya langsung dibalas begitu, siapa yang dirugikan? Apakah yang mensubscribe duluan? Apakah yang disubscribe belakangan? Karena subscribe-nya tabrakan. Oke, saya akan bereksperimen dengan channel pendukung saya yang baru beberapa kali, kedua kali ya, baru dua kali digunakan untuk berkunjung atau mendukung teman supaya enak gitu, supaya tahu aja gitu kan. Nah, ini sahabat, coba saat ini saya sudah ajak berteman dua orang. Subscribe-nya adalah Nah, ini sebenarnya sudah ada yang subscribe ke saya. Buktinya adalah, coba kita lihat di dashboard. Ini buktinya bahwa Wahyu Indramayu ini sudah subscribe ke saya pada tanggal 28 April. Dia punya 229 subscriber. Tanggal 19 Februari 2020, dia 28 April dia subscribe ke saya. Tapi subscribe-nya adalah nol ke saya. Tidak dihargai ke saya. Dan saya yakin juga subscribe saya ke Indra itu juga tidak menambahkan angkanya. Dan coba kita lihat bukti saya sudah subscribe ke Indramayu. Oke, kita lihat bukti saya sudah subscribe ke Indramayu mana ya. Ini dia, saya sudah subscribe ke dia karena ada di channel saya yang sudah publik, siapapun bisa melihat. Ini saya baru subscribe dua orang, satu, dua. Ini channel saya sendiri, ini channel anak saya sendiri. Nah, ada empat yang sudah saya subscribe. Kemudian Indramayu, baru Indramayu, Indramayu yang subscribe ke saya ya, baru Indramayu yang subscribe ke saya. Dan subscribe-nya itu adalah dihitung nol. Oke sahabat, nah sampai di sini bisa kita memahami bahwa YouTube benar-benar memberikan hanya 10% sub-per-sub itu yang menambahkan angka subscriber. Dan ini masuknya di daftar hilang, sahabat-sahabat ya. Wahyu Indramayu ini masuknya di daftar hilang. Nah, jadi sahabat sudah saya jelaskan bahwa memang kedua-duanya akan hilang. Dan kenapa jadi hilang semua, jadi nol di sini? Karena baru satu. Sebab kalau yang subscribe ke saya itu ada 10, maka di sini pasti keluar angka 1. Atau yang subscribe ke saya itu ada misalnya di atas 20 atau sampai 100 begitu, maka di sini akan muncul 10 sampai dengan 25 begitu ya. Karena perhitungan YouTube itu adalah mulai dari 10% sampai 40% saja yang bisa dihargai untuk sub per sub. Jadi sebenarnya sahabat ya, YouTube tahu kalau kita sudah sub per sub antara sesama kreator. Dan karena memang sesama kreator, YouTube menghargai itu. Tapi tidak semuanya, karena itu akan merugikan kedepannya iklan itu tayangannya bagaimana ya. Artinya ditonton oleh orang-orang itu juga. Nah, jadi sahabat, yang sub-per-sub silahkan dilanjutkan saja, karena masih dihargai oleh YouTube seperti 10%. Kita harus bekerja keras untuk mencari 10 subscriber itu dengan sub-per-sub dengan 100 orang teman kita atau 50 orang teman kita. Dengan sub-per-sub kepada 50 sesama kreator, maka 5 sampai 10 itu bisa dihargai. Karena YouTube menghapus ya, menghapus yang di atas dari 10 sampai 40% dari sub-per-sub itu. YouTube tahu, betul-betul tahu. Karena saya sudah menanyakan ini. Dan view to view juga sama segitu juga batasannya ya. Dan sahabat bisa menanyakan langsung juga untuk kalau mau, yang mau coba-coba berkomunikasi dengan dukungan YouTube, bisa di klik ikon yang sudah muncul di sini, ikon chatting dengan dukungan YouTube ya. Sahabat-sahabat yang sudah 1000 subscriber tentunya kan bisa langsung chatting dengan dukungan YouTube. Oke, sekarang kita coba untuk 10% itu bagaimana.
hitung-hitungannya 10-40% yang dihargai itu bagaimana? Kalau ini kan hanya satu, jadi jelas nol. Masa ada setengah subscriber kan tidak ada, atau 0,5 tidak ada kan angkanya 0,5 subscriber. Oke, ini salah satu channel saya juga yang baru saya pakai juga beberapa kali. Jadi saya bereksperimen banyak channel, sahabat-sahabat ya. Dan itu saya setting public semua. Buktinya public karena orang bisa melihat siapa yang sudah saya subscribe. Ini salah satu channel dukungannya Miki Lira. Miki Lira anak saya ya. Ini sudah mendapatkan subscriber 17. Subscribe ke channel ini karena orang subscribe ke balik ke channel ini ada 17 yang dihitung. Dan channel ini sudah mensubscribe channel lain. Coba kita lihat, sudah mensubscribe channel lain sebanyak sudah ratusan juga. Oke, termasuk channel saya sendiri ada di sini kan nih. Dan dari sekian banyak yang subscribe balik ke channel ini, subscribe ya, tidak mensubscribe ke channelnya yang satunya, ternyata yang dihargai itu hanya 17. 17 ini berapa yang subscribe ke channel ini? Coba kita lihat. Yang subscribe ke channel ini sebenarnya ada banyak sekali yang membalas langsung ke sini. 50. Oke, tambah lagi 51, 52, 53, 54, 55 sahabat yang subscribe ke channel ini. Yang dihargai itu hanya 17. Nah, supaya jelas kita akan lihat daftar hilangnya. Hanya 12 yang dihitung, yang hilang 23, yang subscribe 35. Oke, ini yang 17 tadi ya. Memang hanya 12 yang dihargai, padahal yang subscribe-nya ke channel ini ada 55. Yang dihargai adalah 17 di dashboard. Dan ketika dicek analitiknya, yang dimasukkan di dalam daftar subscriber yang diperoleh 35. Padahal tadi yang subscribe adalah 55. Jadi YouTube itu benar-benar tahu bahwa kita subscribe, dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, terima kasih sudah mendukung Haji Banjar dan UKJ Banjar. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa menjadi pemahaman, dan kita menjadi lapang dada menerima kenyataan yang memang kita lakukan. Jadi YouTube itu sebenarnya baik kepada kita, benar-benar memberikan kepada kita itu yang sudah bersih, clear dan siap pakai. Jadi yang ada itu kita nikmati, kita hargai, kita syukuri, dan kita pelihara sebaik-baiknya. Jangan sampai sudah subscribe lalu unsub for unsub lagi. Nah, itu sangat menyusahkan sahabat-sahabat ya, karena yang akan dihitung dikurangi itu juga Anda yang unsub ya, karena persentasinya ada. Jadi kalau Anda unsub ke teman, ya Anda juga akan hilang sendiri. Jangan bingung, bukan teman yang membalas, tapi memang ada persentase di YouTube itu karena sudah menghargai saling tuker menuker konten kreator itu 10-40%. Nah, sudah dihargai, sudah dikasih sertifikat ya. Nah, dari tayangan-tayangan yang lain juga, piu-piu yang lain juga sudah dihargai segitu. Apabila kita cabut lagi, maka yang lain-lainnya juga akan semua kena. Antara dua belah pihak yang sudah diizinkan subscribe itu akan kena dua-duanya. Akan Anda unsub kepada sesama konten kreator, maka punya Anda juga hilang kan, karena punyanya si teman kita juga hilang gitu. Karena sudah disetujui, sudah saling dimaafkan. Yang 12 ini yang benar-benar dihargai oleh YouTube, sudah bersih. Nah, kalau Anda mencabut yang bersih ini, maka punya Anda sendiri, punya teman hilang satu, punya Anda persentasinya nanti akan hilang juga sekian persen perhitungan dari yang Anda cabut satu itu. Karena hitungannya adalah 10% dari kerjasama dua channel yang saling dukung gitu, untuk bertukar informasi. YouTube menghargai untuk bertukar informasi sesama konten kreator. YouTube sendiri juga meminta untuk menonton salah satu konten kreator mereka juga kan, di channel, di dashboard kita, kita disuruh nonton ke salah satu channel yang mereka anggap berprestasi. Jadi untuk saling dukung seperti itu memang dianjurkan oleh YouTube, tapi tidak lebih dari 10% untuk kelangsungan iklan di kemudian hari, untuk menghindari hal-hal yang sudah diprediksi oleh
YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.